Okey, insya Allah masa tu kami lagi mencari bantuan dan dana untuk mengenengahkannya. Insya Allah lagu Memories dalam bulan hari raya akan dilancarkan, dan juga pesan pesan Tok Nan juga sama pesan Tok Nan, insya Allah ya si dapat digopoh tu orang, right? Si dapat digopoh. Kita mesti mau betul-betul, and then launching ni mesti betul-betul, sebab ia mengenai tentang Sarawak, right? Kita harus Pak Ketua orang, kita pergi jumpa datuk-tok, betulkan isi, bolehkan isi dilancar, bolehkan isi. So one dia yang kata okay, so far apa yang kami itu, dia yang semua setuju. Insya Allah panjang umur, mungkin selepas saya lah. Jadi last question, ada message untuk peminat-peminat kita di luar sini, pendengar-pendengar muzik kita. Okey. Okey, kepada peminat-peminat Safar dan warga tua, warga Nemiak, masa tu kami menyuruh kepada kita orang pun kita nak berkarya, biarlah sampai menjeluk pakasan, biar sampai ke lengan. Dan juga mungkin kita nak berlagu, biarlah kita berlagu ya, bukan untuk kita pun, kita berlagu untuk orang. Bermakna persediaan kita ya sudah ada, hati, perasaan, wirasa, wirama, wiraga semua ada dalam badan kita. Mungkin kita nak berlagu, kita berlagu bukan untuk kita pun, kita syuk-syuk kita pun, tapi orang yang dengar kita berlagu. Wan bukan dengar kita berlagu, kacak, bermakna suklah, sukalah dengan kita. Dan jangan sombong, satu daripadanya. Dan dua, jangan lupa pada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Mun ada rezeki, atuk darinya lah. Eh, terima kasih. Okay, thank you, Dato. Lagu kita paling famous bagi kita apa? Okey, masa tu kami sini-sini pun kami pergi pengilan kah, pergi show di sini-sini kah, kami mesti bekalkan kami lagu Moon Masih Muda dan Ghost Kalas. Ghost Kalas dan Moon Masih Muda. Masa tu Moon Masih Muda masih dimain di RTM. Lagu-lagu lokal kita Sarawak. Gini-gini pun bagi kami lah. Lagu-lagu kena itu orang bilang dia kacak, dia bagus, tapi kadang-kadang si kena dengan logat-logat tiba, kadang-kadang lagi masih ada bahasa Malaysia, kan? Dan sebabnya kami pergi pengilan ke apa, kami mesti ada ngembak, kami pun minus one ataupun pen drive, kami nak berlagu datang, okay, kami mau kita nak berlagu Dato', dan yang ada oi, Ghost Kalas Moon Masih Muda. Mesti aja. Permintaan masih ada. That's why kami rasa alhamdulillah. Sini-sini pun David Nemiak ke dia tu si tahu lah. Si tahu mundi kenal bawanya buatnya tahu lah. Tok dah orang yang ngembak lagu Moon Masih Muda. Dan juga kami akan mulah lagi baru Moon Masih Muda dalam bentuk masa kini pun. Muziknya pun supaya Nemiak ni tu kan suka lagu-lagu yang macam lagu tu lagu yang muziknya kanta. So liriknya masih bahasa biasa, and then muziknya akan di mengikut trend kena tu. Insya Allah kami akan mula macam tu.